Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al'adzim. Amma ba'du. Salam silaturahim untuk sahabat-sahabat Ansor, semoga dirahmati Allah. Dengan datangnya bulan Ramadan, semoga kita semua dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selaku pemuda-pemudi Islam Ansor dan panum-panumnya, lebih dapat meningkatkan perjuangan kita dalam menegakkan agama Allah li i'la'i kalimatillah. Semua ini insya Allah bisa terlaksana dengan dasar satu niat ikhlas karena Allah, untuk mencari ridho Allah. Jadi bukan karena jabatan, bukan karena duniawi, betul-betul ikhlas untuk memperjuangkan agama Allah. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yansurkum yarsurkumullah. Jika kalian semua menolong agama Allah dalam menegakkan agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Yang kedua, perjuangan bisa terlaksana dengan baik jika kita selalu, atau jika kita pemuda-pemudi mempunyai ghirah atau semangat yang tinggi dalam memperjuangkan agama Allah dan yakin memperjuangkan agama Allah ala al-sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Insya Allah akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Nabi bersabda, besok di akhir zaman, Islam pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang satu ini? Semua akan masuk neraka kecuali yang satu. Siapa yang satu ini? Yaitu Islam ala al-sunnah wal jamaah. Orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Pendiri Nahdlatul Ulama, Syekhona Syekh Hasyim Asy'ari juga dawuh, siapa yang menolong memperjuangkan Islam ala al-sunnah wal jamaah NU, diakui sebagai santrinya dan didoakan semua keluarganya agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini tidak lepas daripada NKRI. Kenapa begitu? Karena pada waktu revolusi kemerdekaan yang memperjuangkan adalah para alim ulama. Indonesia merdeka ini karena perjuangan para alim ulama. Ini tidak bisa dipisahkan antara NKRI dan NU. Selalu mengawal daripada NKRI itu sendiri. Ini sudah kita ketahui bersama bahwa dalam sejarah perjuangan Nahdlatul sampai Syekh Hadratus Syekh mengeluarkan resolusi jihad untuk berperang membela agama Allah, membela tanah air untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu resolusi jihad itulah di zaman itu semua warga Nahdiyin, semua santri ikut berjuang untuk melawan penjajah. Dan itulah kepada para generasi muda Ansor, saya berharap untuk betul-betul ditanamkan jiwa perjuangan untuk Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Makanya sekali jadi kesimpulannya,
satu dengan niat yang ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, tidak bukan yang lain. Dan kedua, mempunyai ghirah atau semangat yang tinggi untuk kejayaan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah di bumi Nusantara ini. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa semoga di negara kita ini atau jamiah kita NU Nahdlatul Ulama ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah ila yaumil qiyamah, barokahnya para guru-guru kita, para sesepuh-sepuh kita. Kita adalah yang meneruskan beliau-beliau, terutama generasi muda, yaitu anak-anak Ansor, Rijalul Ansor, Fatayat, BPNU, NU dan lain sebagainya. Sedikit ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga semua yang saya sampaikan bermanfaat kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semuanya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shirotal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.